Berangkat kita. Berangkat dong, Bro. Yo ah. Berangkat. Berangkat. Gila. Gila Indonesia, mantap. Tapi sir kanan enggak bisa sebenarnya, karena di sana sir kiri. Sekarang kita udah di bandara Beijing dan view-nya benar-benar paling Prius doang yang kita sering lihat ya. Sisanya itu mobil-mobil, ada Geely, terus ada pokoknya benar-benar kalau kalian ke Singapura deket-deket itu masih banyak mobil yang ada di Indonesia. Kalau di sini tuh udah aneh-aneh mobilnya tuh. Kita naik bis ini yang enggak tahu logonya apa, nanti akan gua tanya coba ya. Bis jajan dulu nih, beli kopi sama keripik di minimarket nih. Lufa bro, nggak inget bro. Kalau GWM kan hafal, kalau ini Lufa. Sekarang kita mau lanjut perjalanan menuju hotel. Ini kayak rest area dalamnya kayak gini nih. Oke, sekarang kita udah di dalam kamar hotel Hilton by Doubletree. Sorry, terbalik. Doubletree by Hilton. Kita lihat view depannya apa sih. Ini mungkin kayak jalan protokol ya. Wah, ada bis sekolah tuh, lucu banget. Itu juga ada mall di sebelah kiri. Jadi view-nya seperti ini. Kasurnya, terus dia ada meja, TV, koper gue sampai, ada ya kayak hotel di mana-mana. Juga ada kaca yang gede banget. Oh, ada timbangan nih, sama nih kayak di rumah gue nih, Xiaomi. Dan ada shower room dan juga ada toilet yang nggak ada bidetnya, jadi pakai tisu. Dan nanti malam kita ada acara makan malam di bawah bareng teman-teman GWM Indonesia dan media-media dari Indonesia. Nanti kita lihat keseruannya di acara makan malam. Sekarang gue mau istirahat dulu karena lumayan capek ya. Total kalau dihitung-hitung sih 16 jam perjalanan itu sih, gokil bro. Jadi sampai ketemu di acara makan malam di Doubletree by Hilton bareng GWM Indonesia. Jadi Michael. Hello. 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 And also Ryan. Hello. Yeah. So yeah. Today they will host us for today's dinner. Thank you, Michael and Ryan, for the hospitality. So maybe before we start, anything from you and Ryan? I just very short address. I understand you must be very tired. You know, after the long, you know, flight today. Ini menu kita dinner malam ini nih. Oh, ada appetizer-nya, Caesar salad, supnya crepe pumpkin tadi enak banget ini supnya. Main course-nya Hungarian beef. Nih ya 8 lah per 10. Dessert-nya juga lumayan enak. Ini dia teman-teman media perwakilan Indonesia. Classy. Perwakilan media Indonesia. Again, 1, 2, 3. Yes. Mas, kok bawa peliharaan sih, Mas? Iya nih, Android saya. Nah, bawa apa? Halo. Gak tau cuy, kaget kita orang. Robot ini kan? Server. Oh, robot ini apa? Pelayan. Ah, sekarang kita mau nge-mall nih ya. Kita nge-mall dulu guys, jadi warlock lu. Warlock. Ini Cici. Eh, ini kok gak ngerem anjing? Kita mau ke mall Wanda Plaza. Dan seberangnya ini keren banget nih. Ada gedung yang biasa kan mapping, kalau ini LED dia nih. Nah, di kota Baoting ini memang dasar kota industri. Jadi banyak truk juga yang lewat, walaupun vibes-nya benar-benar kayak di tengah kota. Ini keren banget nih, Wanda Plaza.
Nah, ini buat yang kepo sama polisi di Cina nih. Dia pakai lampunya bukan biru-biru, bukan merah-merah, tapi biru-merah nih. Ini juga taksi dia kayak gini nih. Wuh. Malam ini cuaca ya 4 derajat lah. 4 derajat sampai 3 derajat. Jadi lumayan dingin. Anginnya juga kenceng. Telat nih malnya nih. Mewah banget cuy. Cuman kita pengen cari tempat buat ngerokok sebenarnya. Nih, Wanda Plaza nih. Kita udah di dalam dari apa tadi nama mall ini ya? Lupa gua. Wanda Plaza. Jadi di sini tuh ada tren di Cina, itu ada showroom di dalam mall. Enggak cuman iCar, di situ juga tadi ada VX20 ya? Galaxy Car. Ini iCar Fiducia. Loading terkasih efek gitu. Finucia VX6. Kalau ini peranakan dari Cherry ya? Ini peranakan dari Cherry. Jadi trennya seperti itu. Cuman di Indonesia juga ada di Cubic itu kalau nggak salah Cherry udah bikin showroom di dalam Cubic. Betul. Cuman masih sangat sepi. Di Pim ada. Di Pim pop up kali. Enggak Pim. Buka store beneran Hyundai andalan. Oh, kalau Hyundai iya, kalau Hyundai itu di Lotte Avenue juga ada. Ya, di Spark IML, ada. Di... Maksudnya mungkin konteksnya untuk mobil China. Trennya seperti itu kalau di sini. Tuh kan, kita mau keluar aja. Ada exit dan rumornya ini mau masuk Indo ya. Iya, cuman Jerry lagi menunggu kesempatan untuk bisa introduce kan ini kan premium lineup mereka otomatis harganya lebih mahal. Exit namanya. Ya, mobilnya kurang lebih seperti ini, kita bisa lihat. Dia lumayan panjang ya bagasinya. All wheel drive. Jadi ini all wheel drive. Apa? Si paling premium tuh isinya. Dan gini ya, Mas, gue di sini mobil tuh di luar kotor-kotor, Pak. Ternyata enggak di luar doang. Di dalam mulanya kotor. Jangan. Gokil, kita nge-mall sampai mallnya tutup. Which is sudah jam 10 malam. Jadi mereka tuh auto mati lampu. Tapi masih ada beberapa tenan yang buka kayak Sevel buka. Nah, mungkin ini buka nih. Soalnya ada tulisannya 24 hour. Ini juga masih buka. Hotel kita di sebelah sana, Double Tree. Panjang juga 22 cm. 22 cm. Apanya? Itunya. Latiao. Latiao. Sosis. Jadi beginilah kondisi Wanda Plaza jam 10 malam hari Rabu. Kayak gini nih. Dengan suhu 4 derajat. Feels like 2 derajat lah. Servernya 24 jam. Nanti kita ketemu lagi pas sudah sampai hotel. Kita mau lihat-lihat travel dulu. Kita udah sampai di kamar lagi. Sekarang udah jam 11. Tadi kita dapat beberapa bingkisan dari GWM China. Seperti ada di sini kita dapat tas Haval. Ini keren banget sih. Terus kita dapat stainless steel tumbler. Ini kayak lebih kayak hydran sih jatuhnya sih. Tapi nggak apa-apa. Keren banget. Dan ini lucu banget, ada diecast tank 300 warna orange. Lucu boxnya dan juga topi yang ada tulisan tanknya. Jadi thank you banget untuk tim dari GWM Indonesia dan juga GWM Pusat which is China sudah welcome kita dengan sangat baik, dan kita besok rencananya akan main ke kandangnya GWM. Jadi ikutin terus video ini, sampai ketemu di esok hari. Dadah.